Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan teknik 100 juta rupiah di Facebook Ad. Penasaran-penasaran? Yuk, simak video berikut. Oke, teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan salah satu teknik jualan laris manis di Facebook Ad. Karena banyak banget teknik-teknik yang dipakai oleh master internet marketing di Facebook Ad, ini adalah salah satunya dan bisa teman-teman langsung praktekkan di rumah. Saya di sini tidak menyebar teori, tapi ingin memberikan teknik secara langsung untuk teman-teman praktekkan secara langsung juga nanti di rumah. Jadi teman-teman setelah melihat video ini langsung praktekkan, praktekkan dan praktekkan agar nantinya bisa dikuasai oleh teman-teman. Nah, gimana sih caranya teman-teman? Nah, di video kali ini teman-teman yang saya akan berikan adalah teknik menyebar direct link. Jadi sistem direct link itu adalah teman-teman mengkonvert nomor WhatsApp teman-teman menjadi link yang bisa diklik oleh konsumen. Jadi ketika konsumen mengklik link tersebut, konsumen akan langsung dihubungkan ke nomor WhatsApp teman-teman. Contohnya kayak gini deh biar teman-teman ngerti, kalau dijelasin agak ribet juga. Nah teman-teman, ini adalah nomor WhatsApp saya yang sudah di-convert menjadi link WhatsApp. Nggak percaya nih teman-teman, kayak gini contohnya. Set, copy paste, kita baru, langsung dibuka. Jadi ketika link tersebut dibuka, akan muncul dari WhatsAppnya sendiri seperti ini. Chat dengan, ini kan nomor saya. Ketika diklik ini, teman-teman langsung akan ditujukan langsung ke profil WhatsApp. Set langsung. Jadi si konsumen nggak usah ngetik nomor, nge-save nomor teman-teman dulu kalau ingin ngechat atau pesan pesanan. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak gini contohnya. Kalau di Facebook Ad, teman-teman susunnya kayak gini. Kan bikin Facebook Ad dulu ya. Bikin Facebook Ad dulu di sini, tombol ini dipakai untuk simpan direct link tadi. Kayak gini tuh, ketika si konsumen ngeklik, set langsung menuju kayak gini, bener kan? Nah kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak percaya, silahkan teman-teman buka Facebook Ad saya. Ini linknya, https://www.facebook.com jual pemutih kulit wajah. Langsung teman-teman klik di HP ya, diklik tombol ini. Lihat teman-teman apa yang akan terjadi. Nanti teman-teman bisa buktiin sendiri gitu. Jadi ngerti. Nah, Mas gimana sih cara buatnya? Nah, cara buatnya itu sudah diberikan sendiri sama WhatsAppnya sendiri teman-teman. Jadi caranya itu sudah ada di WhatsApp webnya sendiri teman-teman kalau teman-teman tahu. Tapi kebanyakan kan nggak disadari gitu. Cuman beberapa orang dan pemain internet marketing kayak kita aja yang ngerti. Jadi teman-teman buka WhatsApp. Buka WhatsApp fax using click to chat, atau bisa dibuka di Google kayak gini aja. WhatsApp link, nanti Google akan mendetek kayak gini, WhatsApp fax using click to chat, kayak gitu. Jadi nanti masuknya kayak gini. Jadi di sini ada tutorialnya teman-teman, tuh. Create your own link as contohnya kayak gini, https://wa.me/number. Ini number teman-teman yang bakalan harus diisi, contohnya kayak gini. Use, teman-teman harus menggunakan contohnya kayak gini yang benar. Jadi kalau teman-teman contohnya ini kan kode negara, di depan ada kode negara. Use https://wa.me/number teman-teman. Terus jangan pernah memakai linknya kayak gini. Ini contoh yang salah. https://wa.me/+001. Ini biasanya kan 001 itu kan kode negara atau kode di depan nomor, kayak kalau Indonesia kan 62. Nah, +62. Kalau di Indonesia kan +62, kalau negara lain +001 / dalam kurung 555. Pakai dalam kurung lagi itu salah, teman-teman. Jadi gini langsung praktekannya. Ini copy. Copy paste wa.me, lalu teman-teman masukin slash, berarti nomor nomor kita diawali dengan, kalau 0 berapa kode negaranya, 62. Kalau negara Indonesia biasanya 62,
Nggak ada yang lain, teman-teman. Kalau yang lain ya luar negeri. 62810366477. Kayak gitu, teman-teman. Oh, contoh. Contohnya kayak gitu. Ini kan cuma contoh aja. Jadi diawalinya dengan 62. 62 itu kode negara Indonesia. Terus dilanjut dengan nomor 8. Jadi 62 itu diwakili menjadi 0. 081363455241. Contohnya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh yang benar, teman-teman. Ini adalah contoh yang benar. Coba ya, kita copy paste. Tuh. Jadi yang akan munculnya di sini ketika link itu diklik yaitu chat dengan plus 62. Jadi 62 itu udah otomatis ada plus di depannya. Jadi teman-teman nggak usah nambahin plus di depan nomornya. Kalau ditambahin dari sekarang nanti bakalan error. Muncul sih muncul kayak gini, tapi ketika chat tombol ini ditekan sama si konsumen nggak bakalan masuk ke nomor kita, malah jadi error. Kayak gitu teman-teman tuh. Jadi kan udah ada stripnya tadi kan nggak ada. Di sini stripnya nggak ada. Tapi sistem WhatsAppnya sendiri mendeteksi strip. Strip. Jadi udah otomatis. Jadi kita cuman ngesetting kayak gini https titik dua slash slash wa.me slash 628136345541. Jadi di akhirnya 628, jadi kayak 081, tapi kan dirubah lagi jadi 081 kayak gitu teman-teman. Ini hanya contoh nomor acak atau nomor siapa ini. Teman-teman masukin nomor teman-teman sendiri. Nanti kalau udah dijadiin kayak gini, gimana sih caranya sih Mas buat jadi kayak link kayak gini? Ada penyedia linknya. Ini copy di sini. Namanya Google URL Search. Ini yang gratis, yang versi gratis. Diketik aja di sini kayak gini. Google URL. Ketik aja Google URL, enter. Nanti bakalan muncul kayak gini. Copyin ke sini. Nomor yang tadi sorted udah jadi linknya jadi pendek ya kan, jadi kayak gini. Don coba di pastekan di sini nyambung nggak, nyambung kan tuh, jangan lupa di note. Jadi kan pendek. Ada juga yang penyedia custom URL namanya bit.ly. Teman-teman bisa custom sendiri bit.ly nama webnya, nggak gratis juga. Jadi kan kalau ini kan Google Search yang gratis ini namanya ngacak, nggak bisa custom. Jadi https di https slash slash goo titik gl apa lagi kesannya teh kan hurufnya nggak bisa dirubah. Kalau di bit.ly bisa teman-teman. Teman-teman bisa tinggal masuk aja login, kalau belum punya akun pastikan di sini. Nah, di sini kan ada bisa di copy ya. Signup for free, signup aja gratis daftar. Masuk via Google. Bentar, kita langsung praktekkan aja biar teman-teman tahu nanti. Sabar, sabar. Langsung di sini klik create. Kalau udah login klik create. Pastikan di sini linknya. Nah, di sini bisa dirubah teman-teman. Kalau di bit.ly contohnya kayak diganti number customer. Nah, kayak gini. Jadi tinggal save. Copy. Jangan lupa simpan di note. Set. Jadi ketika si konsumen ngebuka link ini, set bit.ly number customer. Tuh langsung bener kan? Nanti kayak gini teman-teman. Nah, link ini juga bisa teman-teman sebar di profil Instagram kayak yang punya saya ini. Instagram.com. Bisa simpan di profil Instagram teman-teman. Nah, kayak gini nih. Punya saya ini,
Ini Instagram official punya saya. Jadi di bagian profilnya teman-teman bisa lampirkan link bit.ly rumah cantikan sama kan kayak gini, number customer. Teman-teman bisa rubah sendiri gitu. Jadi ketika konsumen lihat profil Instagram ini, baca profilnya sedikit, oh ada bagian website nih, diklik aja. Kata si konsumen teh langsung diklik terus menuju ke ini. Nah, kalau di komputer teman-teman tampilannya kayak gini, tapi kalau si konsumen ngeklik di HP, dia bakal langsung ditujuin ke nomor WhatsApp teman-teman. Nggak usah apa, jadi tampilannya nggak kayak gini gitu, langsung langsung di bagian chat ke nomor yang ini kayak gitu teman-teman, lebih simple. Jadi teman-teman bisa masukin juga di bagian testimoni, hubungi pemesanan kayak gini bla bla bla, atau pakai link yang tadi. Kalau di deskripsi lebih baiknya ya kayak gini. Oke, ini kan Instagram, kita kembali lagi ke Facebook ad. Ini close, kita close dulu. Kita close dulu. Nah, setelah link ini jadi, udah di convert. Nanti teman-teman bisa tambahkan tombol di bagian halaman fanspage. Lampirkan link tersebut dan masukkan di bagian tombol. Tombol hubungi kami. Tinggal diulik-ulik lagi teman-teman. Atau setiap teman-teman posting atau mau iklan, ngiklanin, pasang iklan di Facebook ad, teman-teman nih setting iklannya, biasakan melampirkan tombol telepon kayak gini. Jadi kan iklan saya yang dulu nih, bukan iklan, ini mah posting, ini cuma contoh aja ya, bagian posting tapi belum dipromosikan karena masih ada tombol promosikan nih. Jadi dirancang dulu sebaik mungkin bagian header. Di bagian header iklannya, terus judul ini dirancang. Nah, di bagian ininya, di bagian tombolnya, lampirkan link yang tadi, link yang ini. Jadi ketika si konsumen lihat di berandanya ada iklan kita, terus ada tombol telepon sekarang, dan kalau menurut si konsumen gambar header ini menarik dan dia mau beli, si konsumen tinggal klik ini tombol telepon sekarang, buka pick up app. Oh, langsung menuju kayak gitu. Nanti bakalan muncul ke WhatsApp kayak gitu. Ada bagian tombol sekarang. Ini kan belum dipromosiin. Jadi gitu ya teman-teman contohnya. Jadi teman-teman rancang dulu. Itu salah satu teknik yang dipakai oleh para master marketing ketika mereka mau ngiklan. Jadi kan teman-teman, kalau para master itu yang udah jago ngiklan di Facebook ad, mereka nggak tanggung-tanggung sekali ngiklan 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu satu hari loh. Satu hari. Jadi feedback nomor yang menghubungi ke mereka juga ratusan, hampir ribuan per hari teman-teman. Kalau saya mah masih 500 ribu sehari. Kadang 500 ribu bukan sehari, seminggu, 100 ribu seminggu. Jadi buat mancing dulu, buat ngeriset dulu, karena masih belajar juga teman-teman, belum jago. Data risetnya belum kekumpul banyak, jadi mainnya dari sedikit dulu tuh. Yang menyukainya juga baru 3.000. Jadi ini bertambah secara otomatis kalau iklan kita, kalau kalau peg kita sering diiklanin kayak gitu teman-teman. Teman-teman setting juga nama nama page. Jadi teman-teman yang disebarnya ini, kalau yang mau disebar at jual sabun, at jual pemutih kulit wajah kayak gitu. Ini contoh yang penspek yang punya saya. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu teknik yang bisa teman-teman praktekkan ketika mengiklan Facebook Ads. Jadi tekniknya itu ada banyak, nggak hanya satu. Itu adalah salah satu teknik mendapatkan 100 juta rupiah. Semoga dapat membantu teman-teman, semoga bisa menjadi referensi teman-teman juga. Silahkan dipraktekkan, diriset sendiri, dipelajari sendiri, dan jangan lupa like and share video ini biar teman-teman yang lainnya terbantu di penjualan Facebook ad. Mungkin video ini dirasa cukup sekian dulu teman-teman, disambung lagi di video yang akan datang. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah ini. Saya Bangkit Adahdiat, see you the next video. Bye bye.